Sejak tiba di Palembang, saya telah disambut keramahan khas warga kota Palembang. Sari, gadis asli Palembang ini, menunjukkan saya potensi kota Palembang. Ia membawa saya ke Jembatan Ampera, ikon kota Palembang yang berdiri megah di atas Sungai Musi. Masjid Agung yang berlokasi di tengah kota ini dibangun pada tahun 1738 oleh Kesultanan Palembang. Masjid ini dapat menampung 12.000 orang. Iklim investasi juga menjanjikan, menjadikan Palembang kota yang selalu sibuk. Kemudian akses perbankan memudahkan transaksi keuangan berapapun besarnya, serta transfer dana dari manapun.